Selamat malam teman-teman Tribunjateng.com. Saya Reza, saat ini saya sedang berada di Jalan Sembungan Utara di Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Ini sini lokasi kejadian tadi ada begal payudara ya, ada kejadian pembegalan payudara atau aksi kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pria yang kebetulan tertangkap CCTV. Jadi kejadiannya ada di sini. Tadi seorang korban ya, wanita bersama anaknya sedang naik motor berhenti di depan warung, kemudian dihampiri oleh seorang pelaku yang bermotor juga, langsung melakukan kejahatannya di depan warung ini. Dan kebetulan tertangkap kamera CCTV yang ada di warung ini ya. Katanya yang korbannya tadi ya, itu dari bawah diikuti. Diikuti itu sampai sini kan dia berhenti. Ya berhenti itu dia kan mau jajan lah, jajan ke anaknya, mungkin bawa anak. Nah habis itu dia itu di apa sing pelakunya itu di sampingnya gitu. Dia pikir mau tanya alamat apa apa langsung melakukan itu aksi itu ya. Iya. Melakukan apa, megang kayu pelecehan ya. Habis itu kan dia bengok-bengok loh. Yeah. Ada di videonya ya. Terus dia lari ke sana. Yeah. Ya karena dia bawa anak kecil. Dia enggak anak bawa anak kecil mungkin langsung digas bisa ketangkap. Tapi karena dia harus nurunkan dulu ya. Masukkan anaknya ke motor dulu, jadi dia enggak bisa ngejar. Itu kejadiannya mas sekitar jam 11.52. Tadi di situ ada kelihatannya jamnya ya. Itu aja mas yang saya ketahui sih. Tapi asal usulnya dari mana orang itu ya kita nggak tahu, kebetulan karena dari sana plat nomornya nggak kelihatan. Tapi kalau dari penampilan fisiknya itu dari kamera bapak nggak kenal ya, bukan warga? Enggak, saya nggak kenal. Saya sih bukan warga sih. Ya. Pelaku nggak terkejar ya pak ya? Nggak terkejar. Terus tadi langsung lapor ke sini ya pak ya? Maksudnya langsung dicek rekamannya gitu? Iya, terus saya cek rekamannya kan dia ke sini tuh coba dilihatkan anunya rekamannya. Ternyata kelihatannya seperti itu dan dia bengok-bengok yes, begini macam-macam itu. Terus saya kasih adik saya tuh iPhone-an itu terus dia kirim ke yang bersangkutan. Itu mungkin ya yang tahu ya orang bawah, saya enggak ngerti siapa. Cuman ada laporan kok sama apa pelakunya sama apa enggak, saya enggak tahu. Ada korban lain maksudnya yang korban yang lapor juga gitu ya. Iya. Tapi tadi sudah lapor ke Polsek ya pak? Enggak, tadi gini mas, saya sebetulnya lapor kan yang bersangkutan atau korbannya sebetulnya kan enggak berat. Terus kemudian tadi kalau masuk di Instagram katanya di kemenangan saya itu ya. Terus itu RT-nya apa, wakil RT di sini itu ditanya sama Polsek kan karena kemudian saya kirimnya yang ini sudah jadi ada perhatian dari Polsek ya pak ya? Sudah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.